Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel. Oke, kawan-kawan, masih di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Nah, ini lagi di lapaknya Om Windu. Apa kabar Om Windu? Sehat, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Om Windu, malam Minggu ini bawaannya dikit apa emang tinggal dikit? Alhamdulillah tinggal dikit. Alhamdulillah tinggal dikit. Ini yang digantung biasanya banyak nih, teman-teman. Tapi ini tinggal satu yang digantung nih. Ada apa nih? Arwana albino. Silver albino nih, Om Windu. Ini size berapa, Om Windu? 13 senti. Kena berapa? Itu kena pego. Kena pego. Dia maksimal size berapa sih, Om Indo? 60. Oke, masih bisa 60. Makannya apa nih? Udang, jangkrik, ulat Hongkong. Kasut mau nggak dia? Kasut jangan. Jangan. Iya. Karena nggak bagus buat pertumbuhannya dia, buat badannya dia. Oke, itu ya. Pakan-pakan hidup. Paling cere bisa. Oh, cere bisa ya? Cere. Berapa tadi, Bang? 15 mesti nego. 150. Iya, 150.000 masih nego nih, teman-teman nih. Tuh, tinggal satu nih, buruan nih. Tinggal satu, kasihan banget ya enggak ada temannya. Terus ada lagi dari sini. Ini apa nih, Om Indo? YFF. YFF. Yellow-nya ya. Yellow pepeng ya. Yellow pepeng size berapa, Om Indo? 15. 15 cm kena gocap. Gocapan ya. Kalau yang rednya beda ya? Red nih, beda. Oh iya, nah, nanti tuh rednya ada banyak tuh, teman-teman. Tuh, yellow pepeng, dia buat tank mat apa? Lumut, penyedot lumut. Penyedot lumut. Iya, tank mat pembersih. Tank mat pembersih itu ya. Tuh. Gocapan dari gocapan. Gocapan tuh. YFF 15 cm. Terus apa lagi nih? Ini sama ya? Ya, sama. Sama. Sibas. Sibas. Nah, Pinima nih. Pinima. Size berapa, Om? 15. Size 15 kena gocap sama. Sama ya gocap ya. Tuh. Ya, kalau Sibas Pinima ini sampai berapa size-nya maksimal? Gede, Bang. Sama 50-an up, 50-an up ya. Mantap, mantap. Lanjut lagi, ini ada ini apa, Palmas? Henley Cherry. Henley Cherry. Tuh. Isi dua, Om. Isi dua, ya. Isi dua, saya berapa? 15-an? 20. Ini dia sepasang nggak? Enggak. Isi apa dua ya? Aja, tinggal isi, satu. Isi dua, entah itu jenis kelaminnya ya. Laki-laki atau perempuan, nggak tahu dah. Isi dua. Size 20 cm kena berapa, Om? 60.000. Dua? Iya. 30.000-an berarti kalau ini mah. Tuh. Tuh, murah banget tuh, teman-teman. 60.000 isi dua. Ini apa? Sama? Tidak. Itu ekor kipas arwana. Wih, ekor kipas. Apa jenisnya? Silver. Oh, silver. Nih, tuh. Saya sudah itu 25. 25 ada. Tuh. Ekor belakang nyambung. Atas bawah nyambung ya? Iya. Notel. Kena berapa, Om Indo? Itu 200, Bang. 200 nego net. Iya. Tuh, 200. Soalnya unik dia. Net ya. Iya. Ya, ini ada buntal avokado. Ini buntal avokado ini dia hijau, kawan-kawan ya. Hijau metalik. Heeh, kayak benar-benar kayak alpukat kayak, Om. Iya. Ini bisa gede nggak sih, Om? Enggak, segini aja. Paling udah. Ukuran kurang lebih ya 10 cm. 10 cm. 10 11. Ini size berapa nih? Itu kurang lebih 8 ya, 8-9. 8-9 cm. Iya. Kena berapa, Om Indo? Itu 85, Bang. 8. Bisa makan pelet. Oh, udah makan pelet. Bisa makan pelet. Udah aman berarti ya? Aman. Tuh, 85.000. Tuh, nah ini ada RFF-nya nih, 3 biji nih. Ini size-nya sama nggak? RFF iya sama, 13 cm semua. Sama ya, size-nya 13 cm semua. Nah ini kayaknya agak mahal nih kalau RFF nih, teman-teman nih. RFF udah kena berapa, Om Indo? 3,5, Bang. 3,5 kan tuh. Tadi yang YFF cuman berapa gocap ya? Iya.
Tuh, RFF-nya 3,5 cm berapa, Om? 13. 13 cm. Dia sebenarnya sama kan, Om, ya? Sama, ya? Sama, cuman, fungsinya sama, cuman beda cuman di flek aja. Beda warna doang, ya? Oke, nah ini gede-gede apaan, Om? Ini Puntius bulu. Pontius bulu ini apa tuh? Ikan apa? Tengmer. Ini bisa 80 cm gedenya. Mana maksudnya? Oke. Ya kalau belum paham sama ikan ini, di searching aja di Google. Oke, dia hampir sejenis kayak kakiat ya? Beda. Beda? Beda. Oke. Dia max size-nya bisa 80 cm. Oh, size-nya 80 cm, max size-nya? Kayak yang Puntius falciper tuh, masih satu keluarga, cuman dia ada corak di badannya. Oh, gitu? Ya. Yang finnya tinggi tuh. Iya, iya, iya. Ya, yang sekirimin gambar. Yang iya. Oh, sama. Ini mesti kerabatnya. Oke. Ini berapa senti, Om? Ini 4 jari. 4 jari. Kurang lebih 20 cm. 20 cm, 4 jari. Kena berapa? Ini kena 300. 300. Ya, 300 tuh. Nah, ini ada tapah walago. Ya. Aku nggak usah angkat lah, berat. Size berapa nih, Om? Itu 45 cm. 45 cm. Kena berapa? 3,5 aja. 350.000. 350.000 kawan-kawan. Ini bisa sampai gede banget ya, Om. 3 meter. Tuh, kan? Benar. Kemarin Bang Calo di Taman Mini girang banget ya lihat ginian nih. Sapah walago. Ini 45 cm nih. Iya. 350.000. Tuh, ikannya. Dia predator ya, Om. Alpha, ganas. Ganas banget. Pokoknya kalau ikan yang lebih kecil dari dia habis aja ya. Iya. Ikutin size aja, ikutin size aja. Boleh, Bang. Tapah walago. Sili api, sili api feril. Nih. Wih, gede nih, Om. Itu size-nya 35 up, 35 up. Kena 150. 150. Ih, cakep banget ya warna merahnya ya? Ya, warna merah dia cakep. Kalau ini dia sampai berapa max? Semeteran. Satu bang. Meteran? Iya. Satu meter. Pakannya pakan hidup ya? Udang. Kering udang hidup, udang beku nggak mau, cacing tanah. Oh gitu? Udang hidup, udang beku, cacing tanah? Iya. Udang ceri cuman udang kadang mau. Ikan potong juga doyan sih, Bang. Oh, ikan jadi, dipotong-potong jadi ya. Ikan mas misalkan potong-potong gitu. Iya. Caca-caca dia mau gitu ya. Cuman kalau baru awal pindah tank, biasanya udang deh. Berapa tadi, Om, harganya? 150. 150. Ih, murah banget di bawah minum mah. Tuh, 150 ini sampai bisa gede banget, teman-teman. Iya. Karena di apa? Di dunia air tawar ada yang gede banget gitu. Ada yang sampai gede banget. Ini kemarin ke Taman Mini ya. Taman Mini, ajak jalan-jalan Bang Calo. Lihat ikan-ikan gede katanya. Yang selama ini dia lihat cuma di plastik-plastik katanya ya. Sih gede-gede banget gitu ya. Yang saya bawa giant sword minnow ada tuh. Iya, ada kan? Ada. Parang-parang. Iya, parang-parang. Ah, itu dia lagi nyari noh. Iya, belum masuk lagi barangnya. Nanti kalau masuk saya info-infoin. Oke, tuh. Parang-parang jarang banget, Om ya? Ya, lumayan lah. Katanya dia lagi ada inian. Itu apa? Ikan susah settle-nya, tapi kalau udah settle asik. Dia lagi ada pesanan katanya noh, sampai sekarang masih ditelepon-teleponin sama buyer-nya katanya, sama pelanggannya katanya Bang Pejang Jalo gitu. Om Indo, ini siap. Aduh, ini kita ke malaman apa gimana sih ini jadi dikit kayaknya Bang udah pagi nih. Udah jam setengah dua ya, jam 2 ya. Udah jam 2 lewat nih, jam 2. Hampir setengah 3 malah. Om Indo masih bisa kirim-kirim enggak? Kalau kirim ke daerah-daerah belum, Bang. Belum. Ya baru Jabodetabek. Ya Jabodetabek aja via Gojek ya. Via Gojek atau pantau langsung ke atau pantau langsung gitu. Terus kalau nomor telepon kayaknya diganti lagi nih. Iya. Saya nomor telepon yang ini aja, Bang. Yang kemarin terakhir WA saya. Gak apa-apa, masih hidup. Yang itu aja dicantumin. Handphone saya kan lagi rusak yang satu. Yang ini, yang terakhir WA saya. Iya. Pakai nomor anak gitu. Iya, pakai itu aja yang dicantumin. Oke. Aktif kok. Aktif ya? Aktif. Kalau yang itu berarti nggak aktif, yang lama? Yang lama aktif sih. Oh. Karena handphonenya lagi rusak, lagi di servis. Oh gitu. Oke. Yowes, Om Indo. Karena udah magiin juga ini, udah pada mau pulang. Terima kasih banyak ya. Cuman sekilas doang ini kita kontennya. Nggak apa-apa, yang penting kita update. Iya, aman, Bang. Update bawaan-bawaannya Om Windu. Iya, gitu. Siap, aman. Makasih, Bang. Oke, Om Windu. Sehat-sehat ya.
Amin. Lancar terus. Thank you, Bang. Ya kan? Lancar, semoga laris manis. Amin. Ya kan? Yang penting sehat-sehat Om Indu. Amin, amin, amin. Oke, oke teman-teman. Mungkin segitu aja konten gue di Om Indu. Singkat, padat. Cuman update-update aja nih. Kebetulan juga Om Indu barangnya tinggal dikit. Gue juga ke pagian kontennya. Pokoknya kalau kalian suka dengan ikan-ikannya Om Indu, langsung aja screenshot, kirim ke Om Indu. Nanti nomor telepon ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.